Bab kaya itu boleh jadi orang tu melampau awal dah kaya. Sebab itulah kita tengok banyak orang kaya kalau dia pergi makan-makan di restoran ke di hotel, dia boleh berbelanja berpuluh-puluh ribu, beribu-ribu kan. Kalau buat derma sokan, derma hiburan beribu-ribu, tapi masuk masjid derma dia singgit je. Melalu tong-tong masjid tu sembahyang Jumaat kan. Singgit je banyak kalau masukkannya. Pasal apa? Pasal dah banyak laburkan kat luar, kat tong masjid singgit je. Kan? Bagaimana kalau kita boleh pergi makan-makan sampai berpuluh-puluh ringgit, mengapa tak boleh masuk dalam tong masjid tu seminggu sekali je? Masukkan RM5 ke, RM10 ke, RM50 ke. Ya? Tapi banyak orang semua, dia memang standby, singgit-singgit je dalam poket, ambil poket singgit. Itu pun nasib baik tong tu lalu. Kalau tong tu tak lalu, langsung tak bayar. Berarti kita sangat berkira untuk kebajikan, sangat berkira kerana Allah. Tapi kerana dunia kita tak berkira. Kan? Sedangkan Allah Ta'ala memberi seorang itu yang memberi kepada kita nikmatnya tidak terhingga. Allah Ta'ala beri kita bernafas tak pernah terhenti. Allah Ta'ala beri mata kita dapat melihat tak pernah, ya, tak pernah berlaku ya, kerosakan. Nampak saja, celik mata, kita tidur, bangun tidur, dapat melihat. Kalau buat bangun tidur tak dapat melihat, masa itu barulah ingat nikmat Allah. Kan? Allah Ta'ala beri kita telinga sentiasa dapat mendengar. Tak ada hingganya. Betul Allah Ta'ala kata, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak kira nikmat Allah tidak terhingga, mengapa manusia yang Allah Ta'ala jadikan dia sebagai manusia beri nyawa tapi lawan Allah? Dia, Allah Ta'ala beri dia rezeki, beri dia nikmat, tapi dia tak ingat Allah. Adakah Allah Ta'ala jadi rugi kalau manusia tak nak sembah Allah? Kalau manusia tak nak ingat Allah, Allah Ta'ala tak rugi. Tapi yang rugi ialah diri manusia itu sendiri yang rugi. Sedangkan kita tak sepatutnya, ya, kalau kita misalnya majikan bayar upah, bayar gaji, beri allowance sebab kita ada kerja. Jadi dengan tu kita rajin kerja. Allah Ta'ala beri lebih banyak daripada apa yang majikan tu beri, tapi mengapa tak buat untuk Allah? Ramai manusia yang begitu. Dah pula itu lawan Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala dah pilih kita jadi orang Islam, tapi tak nak pilih Islam. Tak nak meletakkan Islam tu sebagai cara hidup yang sebenarnya. Sedangkan Tuhan dah beri kita nikmat, iaitu nikmat Islam. Nikmat yang paling besar, ya, selain daripada nyawa dan akal dan anggota, ialah nikmat Islam. Ramai manusia yang Allah Ta'ala tak jadikan di Islam. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, orang yang beriman jangan mati kalau tak Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kalau tak Islam. Masya Allah. Kita pun nampak orang mati Islam lah. Sebab kad nalannya tulis Islam. Tapi bagaimana di sisi Allah Ta'ala? Adakah dia Islam atau tidak? Kalau orang Islam menolak Islam, adakah dia mati Islam? Kalau orang Islam yang menafikan hukum-hukum Allah, adakah dia Allah Ta'ala terima dia sebagai Islam? Subhanallah. Yang nak mengira kita ni Islam tak Islam, beriman tak beriman, Allah Ta'ala. Bukan manusia. Dengan manusia kita boleh berlakon-lakon. Kan? Boleh lakon-lakon. Kalau bila tengok orang tim Melayu, pakai baju Melayu, Melayulah dia. Kan? Tapi hati dia Melayu ke tak Melayu? Tak tahu lagi. Tapi pakai baju Melayu tu, Melayu lah tu. Islam pun gitulah. Bila dia semayang sekali-sekali, nampaklah Islam dia. Tapi dia betul-betul ke Islam di sisi Allah Ta'ala. Kan? Kita bukan nak tunjuk pada manusia. Sebab itulah perkara akidah ni, kita tunjuk pada Allah, bukan kepada manusia. Wallahu alam. Itu yang berlaku sekarang di Mesir, di Syria, di
di apa namanya di Palestin, ya, banyak negeri-negeri lain lagi yang mana Allah Ta'ala tunjukkan siapa yang benar-benar beriman. Lepas itu dalam surah Ankabut Allah Ta'ala berfirman, apa hasiban nasu ayyutraku, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuhtanun. Laqad fatanna alladhina min qablikum wa la'lamanna alladhina sadaqu wa la'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la'lamanna al-kadhibin. Allah Ta'ala kata, adakah manusia itu sangka yang mereka ditinggalkan begitu sahaja, dibiarkan begitu sahaja selepas mereka berkata kami beriman tanpa sebarang ujian? Sesungguhnya kami telah menguji umat-umat yang terdahulu daripada kamu, dan Allah Ta'ala dapat tahu. Allah Ta'ala sedia mengetahui, tapi itu dalam ayat itu seolah Allah Ta'ala tahu siapa yang benar iman mereka dan siapa yang dusta. Sekarang ini yang sedang berlaku ujian Allah Ta'ala kepada penduduk yang nyata dia, penduduk Mesir dan penduduk Syria. Dan penduduk Mesir apabila berlaku, apabila masa menang Mursi jadi presiden, maka tak ada masalah. Tetapi apabila ada rampasan kuasa daripada Mursi, masa itu nampak siapa yang benar agamanya, siapa yang dusta. Termasuklah ulama-ulama di sana. Yang ulama Mesir tu mereka merasai keadaan di situ, tapi ulama kita di sini tak rasa pun masih menyokong rampasan kuasa tentera yang haram tu. Kenapa? Kerana ada kepentingan. Kepentingan dunia. Masya Allah. Macam mana tu? Ulama Mesir termasuklah Syekh Azhar, dia termasuk Mufti Mesir. Semuanya kan seolah-olah menghalalkan pembunuhan kejam yang berlaku di Mesir. Mereka halalkan, mereka tuduh pula orang-orang yang nak menuntut kembalikan balik semula pemerintahan cara Islam di Mesir itu, ya, mereka tuduh itu sebagai pengganas. Mereka tuduh mereka orang-orang yang pemberontak. Sedangkan yang merontak orang yang ambil, yang rampas kuasa itu yang merontak. Ya, orang yang nak minta dipulihkan balik semula itu pula dikira sebagai pemberontak dan dituduh pula sebagai khawarij. Dan ulama kita sendiri pun buat tuduhan macam tu juga, khawarij. Allah, teruknya. Apa ndak? Kalau orang Mesir tu sebab dia mereka menghadap tekanan, bolehlah mereka dalam keadaan demikian barangkali mungkinlah kan dapat tekanan. Yang kita sini tak ada tekanan apa-apa pula, kita sama dengan dengan orang-orang yang terpesong di Mesir sana. Kan? Allah Alam. Begitu juga dengan di Syria dan sebagainya. Dan perkara yang berlaku di Mesir, yang berlaku di Syria, tak mustahil boleh berlaku di Malaysia. Tak mustahil. Itu ujian Allah Ta'ala kepada kita. Baiklah, kita mesti sentiasa berfikir, sentiasa memikirkan kan tentang, sentiasa memelihara akidah dan memikirkan nasib kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita banyak memikirkan nasib kita di dunia ini, maka kita tak terfikir untuk akhirat. Sedangkan dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala mengatakan, وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Sadaqallahul Azim. Allah Ta'ala mengatakan, naklah kamu berusaha mencari, ya, wabtari fi ma ataka Allahu daral akhirah, naklah kamu berusaha mencari kehidupan di akhirat, apa yang Allah Ta'ala dah beri, ma ataka Allah, apa yang Allah Ta'ala telah beri kepada kamu tentang kehidupan akhirat. Dah beri dah Allah Ta'ala, beri Quran, Allah Ta'ala dah lantik nabi, lantik rasul, dan nabi dah sampaikan. Kemudian dah sampai, dan dengan ayat Quran dan kitab Quran, berarti tak ada sebab bagi kita mengatakan tak tahu, kan? Tak ada sebab kita nak katakan tak dapat makluman. Allah Alam. Sebab Allah Ta'ala dah beri. Jadi kita kena usaha bersungguh-sungguh, kerana hidup ni pasti mati.
pasti mati. Yang tak pasti apa? Naik pangkat, itu belum pasti lagi. Tapi hidup pasti mati. Sebab itulah kadang-kadang orang kalau office boy kena harap naik pangkat, naik pangkat tak ada naik sampai pencen office boy. Ada yang jadi yang kalau berita yang jadi yang janti yang jadi kerani, agak-agak naik pangkat tak juga naik. Puas kerja siang malam, puas kerja berat tak naik. Tapi pencen sampai kerani. Itu pun nasib baik pencen. Ada yang pencen sebelum pencen. Kan? Subhanallah. Seorang guru meningkatkan pelajaran dia. Tambah-tambah pelajaran, tambah-tambah sijil, tapi kerja guru juga tak juga naik-naik. Itu dia. Tapi kalau kita berusaha untuk akhirat, Allah Ta'ala angkat. Kalau seorang kita rebut syurga, berapa ramai rebut, semua dapat. Rebut nak jadi orang soleh, berapa ramai rebut, semua dapat. Tak ada yang cicir. Kerana Allah Ta'ala itu maha luas. Rahmat Allah sangat luas. Betul Tuhan kata, wabtari fima atakallahu daral akhirah. Usahlah untuk dapat negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minat dunia. Dan cuma jangan lupa nasib kamu di dunia. Kenapa? Kita tak boleh sampai ke akhirat kalau tak mula dengan dunia. Jadi dunia ini untuk kita melakukan amalan. Amalan-amalan pekerjaan yang untuk mencapai keredaan Allah. Kalau amalan itu tak capai keredaan Allah, maka ya tidak tak berhasillah kehidupan di akhirat kelak. Ya wallahu alam. Itu yang pertama, yang Rasulullah kata ialah yang pertama tadi, fakir buat amalan sebelum datang kepapaan. Amalan kepapaan ialah amalan harta lah. Kemudian juga sebelum datang kekayaan yang boleh melampau. Nak dapat kaya, orang jadi boleh jadi orang melampau. Ya, nak dapat pangkat, nak dapat nama, nak dapat jawatan, ada orang boleh sampai melampau. Kalau dia seorang tu bekerja nak dapat jawatan, dia kerja betul-betul sungguh-sungguh, tak rosakkan orang lain, itu dia orang jalan yang betul. Tapi kalau seorang tu buat kerja tapi dia merosakkan orang lain, dia pijak kepala kawan kerana nak melonjak ke atas, itu dia dah melampau. Barangkali dia tidak melampau pada pandangan ketua-ketua atasan. Ini bagus ni, tengoklah dia respect habis. Rupanya sebenarnya ABC nya orang. ABC tu apa dia? Bukan air batu campur. Ampu bodek cucuk. Tapi orang macam ni dia naik. Tapi naik dia apa? Dengan tidak keredaan Allah. Allah Ta'ala tak redha. Berarti Allah Ta'ala tak redha, berarti dia makan haram sampai mati. Subhanallah. Kan? Kita nampak ini urusan dunia. Bukan urusan dunia, tapi melibatkan orang lain. Kalau urusan dunia, kalau dia bekerja siang, pagi, petang, siang, malam untuk diri dia, dia buat kebun sendiri, itu baru urusan dunia untuk dia. Tapi kalau dia bekerja dengan orang ramai, itu melibatkan orang lain. Bila melibatkan orang lain, ada dosa dan pahala. Orang yang beriman percaya ada dosa dan pahala. Ya. Tu Allah alam. Baru-baru ni saya dua ni keluar dalam internet. Kalau tuan tengok. Kan? Ada orang tu baru jadi YB dah telanjang bulat dah. Ada tengok tak? Ya. Gambar bulat, gambar satu surat benang pun. Nampak semua sekali. Ya tak? Tak ada tengok, elok lah. Tapi kalau siapa add friend saya boleh postkan gambar tu. Kan, subhanallah. Baik. Itu gambaran dunia. Kan? Manusia lupa, bila dapat dunia mereka lupa. Dan mereka lupa pula ada orang lain merhatikan dia. Ni musim-musim nak pemilihan ni, masing-masing nak jatuh-menjatuh. Cari kesalahan orang lain. Masya Allah. Kita kalau kita nak naikkan darjat kita, kita berusaha untuk diri kita, itu dapat pahala. Tapi kalau sok berusaha untuk menjatuhkan orang lain, itu dapat dosa. Ya, Allah alam. Baik. Kemudian selanjutnya, yang ketiganya, naklah beramal dengan bersungguh-sungguh sebelum datang sakit.